Hati Buddha Tangan Berbisa Jilid 8.22. Dalam penyerangan Witu Hwee. Hamba siap di sini, jawab Koling Jin. Penjagaan dan mempertahankan markas besarku serahkan kepadamu untuk memimpinnya. Hamba terima perintah. Setelah memberi hormat, Koling Jin segera mengundurkan diri pula. Pikiran Jabun bekerja cepat. Ia menduga kedua Hao Hoat yang dimaksud mungkin adalah Bu Chingso dan Siang Tianong, kedua bangkotan tua itu. Kalau betul, kekuatan Gelui Kiong sungguh amat mengejutkan. Kesempatan ini cukup baik bagi dirinya untuk menuntut balas kepada musuh-musuh besar ini. Dalam hati dia sudah tahu kenapa pihak Gelui Kiong meluruk kemari menuntut balas. Tentu karena anak buahnya yang dipimpin Gelui Kiong Chuing Giok yang terbasmi oleh laki-laki muka hitam yang menyamar sebagai komandan Ronde Witu Hwee di kelenteng itu. Dalam pada itu, sikap Witu Hwee tetap tenang saja, katanya, saudara muda, sukalah duduk lagi sebentar, biar aku keluar sejenak untuk membereskan persoalan ini. Lekas Jibun berdiri, sahutnya, Cai Hei ingin ikut Wechu untuk menghadapi musuh yang menyerbu itu. Kalau demikian, marilah kita keluar bersama sekeluar ruang pendopo. Mereka sudah ditunggu dua orang tua dan enam laki-laki berpakaian ketat yang siap dengan senjata lengkap berjajar di luar pintu. Mungkin mereka inilah pimpinan kelompok bendera merah putih beserta para hulu balangnya. Di sana bayangan orang banyak juga bergerak. Agaknya mereka mulai siap siaga, suasana menjadi tegang. Sambil mengulap tangan, Witu Wechu segera pimpin anak buahnya berlari keluar. Jibun mengiringinya, di belakangnya kedua Hiang Chu dari kelompok bendera merah putih. Setelah melewati lapangan luas dan mengitari lembah, sayup-sayup sudah terdengar suara pertempuran yang riuh rendah. Lekas sekali mereka sudah berada di mulut gunung yang bertanah lapang. Tertampak di tengah tanah lapang dua orang tua ubanan bertubuh tinggi dan cebol sedang bertempur sengit melawan dua orang berbaju putih. Begitu hebat jalannya pertempuran ini sampai orang-orang yang menonton mundur cukup jauh dari arena. Puluhan orang berdiri sejajar di sebelah sana. Di depan barisan orang-orang berbaju putih ini berdiri seorang laki-laki tinggi berbaju putih. Tentunya dia inilah ketua Liu Kiong, Tin Kui Tian In Chi San. Beberapa mayat sudah menggeletak di sana-sini, yang terluka parah merintih-rintih mengenaskan. Witu Hwee bersama Jibun dan lain-lain langsung memasuki gelanggang. Dalam bulim masa ini, tokoh-tokoh kosen yang kira-kira setanding dengan Bu Chingso dan Siang Tianong dapat dihitung dengan jari, namun kedua orang berbaju putih anak buah Golui Kong ini termasuk jago yang berkepandaian paling tinggi. Mereka kuat bertahan menghadapi kedua bangkotan tua ini, maka betapa tinggi kepandaian Goliu Kiong Chuin Chi San, sungguh sukar dibayangkan. Mu Ching Su memiliki ilmu Tian Chin Chi Sut, kenapa ilmu sakti ini tidak diagunakan? Demikian pula ilmu pukulan Siang Tian Ong juga merupakan kepandaian yang tiada taranya, namun dia juga tak dapat mengalahkan lawannya. Berhenti begitu tiba Witu Hwee segera berseru dengan suara menggeledek, empat orang sedang bertempur segera melompat mundur, tertampak oleh Jibun, kedua anak buah Gelui Kiong itu kira-kira berusia 40-an, muka tidak merah, napas tidak memburu, sebaliknya Bu Chingso dan Siang Tianong sama mengunjuk rasa lelah, setelah mundur mereka diam saja sambil menunduk lesu. Witu Hwee berkata dengan nada berat, harap kalian mundur dan istirahat, biar ku bereskan mereka. Tegak alis Bu Chingso, katanya uring-uringan, mereka bisa main racun, syukur lohu berdua mampu bertahan, kalau tidak akibatnya sukar dibayangkan, tergerak hati Jibun. Witu Hwee manggut-manggut, katanya lantang, silakan In Chiang Bun maju bicara. Laki-laki tinggi besar berjubah putih beranjak ke depan menghadapi Witu Hwee. Witu Hwee segera angkat tangan serta menyapa, In Chiang Bun meluruk datang dengan anak buah sebanyak ini, tentunya ada alasan yang bisa diberikan kepada kami. In Chi San terkekeh dingin, katanya, perkumpulanmu mengagulkan diri sebagai Witu, menegakkan keadilan, namun sepak terjangnya amat kotor dan memalukan,
Ketahuilah kami datang untuk menuntut balas. Menuntut balas apa? In Chiang Bon mempunyai bukti-bukti yang nyata sudah tentu. 87 murid kami beruntun terbunuh oleh Wei Chu Hwe kalian. Aku sendiri tidak tahu. Bukankah kejadian ini amat aneh? Hihi, utang darah bayar darah. Banyak mulut takkan berguna. Kenapa tidak kau jelaskan duduk perkara yang sebenarnya? Tanyakan kepada dirimu sendiri. Aku tak sudi banyak omong lagi. Sebetulnya apa maksud tujuanmu? Tiada lain menuntut balas bagi murid-murid kita yang gugur. Wei Chu Wei Chu menggeram besar, katanya, In Chi San, jangan bertingkah dan main bunuh di daerahku. Perbuatanmu ini terlalu menghina. Kalau tidak memberikan tanggung jawab, jangan harap kau bisa turun dari tongpek san. Engkau Lui Kiong Chu menyeringai, katanya, Wei Chu bermulut besar, jangan kau menggertak orang. Justru pihak kamilah yang akan mencuci bersih cepetan dengan darah. Azas berdirinya perkumpulan kami demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Segala persoalan harus diselidiki dulu supaya jelas duduknya perkara. Hihi, merdu sekali kata-kata Wei Chu. Coba jawab, kalian meresmikan perkumpulan dan mendirikan markas dengan simbol menegakkan keadilan segala, namun sepak terjangnya kotor dan rendah. Kau sendiri menyembunyikan asal-usul dan tidak mengumumkan nama sendiri kepada kaum persilatan, maka kami ingin mendengar penjelasanmu. Terbangkit semangat, Jibun, pertanyaan ini sudah lama juga menjadi teka-teki di dalam benaknya. Maka terdengar Wei Chu Wei Chu berkata dengan asran, suatu perkumpulan berdiri dan berkecimpung dalam bulim, asal dia tidak melanggar butu, aturan persilatan, tidak mengingkari asas tujuannya, tidak perlu malu hidup berjajar dengan sesamanya. Soal asal-usul dan namaku kan termasuk urusan pribadi seseorang, diumumkan atau tidak kan tidak melanggar peraturan, itu pembela diri yang menyimpang dari kebenaran, seluruh kaum persilatan dari golongan lurus pasti tidak menerimanya. Orang Sin, tidak usah kau mencari alasan dan mengoceh, marilah kita bicarakan urusan yang sebenarnya. Tiba-tiba sorot mata, Tin Pui Tian In Chi San menatap ke arah Jibun, serunya, dia ini tegak suseng bukan betul? Sahut Wei Chu Hwe Chu. Ternyata dia juga salah seorang algojo dari Wei Chu Hwe, dia pun utang puluhan jiwa orang-orang kami. Wei Chu Hwe Chu berpaling ke arah Jibun. Tentu saja Jibun tahu apa yang dimaksud oleh ucapan In Chi San tadi. Dalam situasi seperti sekarang tak berguna dia membela diri dan menjelaskan duduk persoalannya, namun bahwa dirinya dianggap sebagai anggota perkumpulan yang menjadi musuh besarnya, hal ini harus segera dijelaskan. Maka ia menjengek, katanya, Cai He bukan anggota Wito Hwe, In Chiang Bun harap tahu akan hal ini. Maksudmu, anak muda, kau hendak bertanggung jawab seorang diri ya? Boleh silakan. Jawab Jibun. Bagus sekali, kata Ngo Lui Kiong Chu. Saudara muda, Wei Chu Hwe Chu, segera menyela, kau adalah tamu kami, tidak boleh sembarangan turun tangan, menjadi tanggung jawab kami untuk melindungi keselamatanmu. Dalam hati Jibun mengumpat, namun mulutnya menjawab tawar, terima kasih, tapi Cai Ha tidak menolak segala tantangan. Tatapan dingin tajam Wei Chu Wei Chu menyapu ke arah Ngo Lui Kiong Chu, katanya tandas, orang Sin, katakan caranya untuk menyelesaikan persoalan ini. Ngo Lui Kiong Chu menyeringai seram, katanya, perlu apa pakai care segala, kedatangan kami bukan untuk mengadu kepandaian, biarlah puluhan jiwa orang-orang Ngo Lui Kiong gugur di Tongpek San atau Wei Chu Hwe kalian yang hancur lebur. Wei Chu Wei Chu mengertak gigi, serunya. Tanpa pikirkan akibatnya itulah tujuan kedatangan kami. Baik, sekali lagi ku peringatkan, belakangan, ini sudah kami selidiki adanya manusia-manusia licik dan licin yang menyaru menjadi anggota kami serta melakukan kejahatan di luar, jelas tujuannya untuk merusak nama baik kami, untuk ini harap kau suka berpikir sekali lagi, hanya anak kecil yang mau percaya pada omonganmu ini. Wei Chu Wei Chu dan seluruh Hiang Chu dan Tong Chu yang hadir sama menggeram besar, Matt melotot gigi berkerutuk menahan marah. Saat itu, penguasa hukum markas pusat Cui Butok sudah memburu tiba dengan membawa 20-an anak buahnya,
Segera dia memberi pertolongan kepada Bu Cingso dan Siang Tianong yang terkena racun. Hasrat Jibun untuk menuntut balas sudah berkobar dalam benaknya. Jika kedua pihak mulai berhantam, seluruh jago-jago Wito Hwe pasti terlibat dalam pertempuran sengit secara terbuka. Maka tibalah saatnya dia langsung menghadapi Wito Hwe Chu. Setelah itu baru meruntuhkan yang lain satu persatu. Tidak sulit rasanya mencapai cita-cita yang selama ini dinantikan. Meski perbuatannya ini termasuk mengail di air keruh, namun demi menuntut balas ratusan jiwa orang-orang Jip Singpo, segala cara pun boleh dilakukan. Suasana semakin tegang dan mencekam perasaan seluruh hadirin. Dengan bekal Wekang Jibun sekarang serta tangannya yang berbisa, kalau secara mendadak melancarkan serangan, maka dapatlah dibayangkan bagaimana nasibnya yang bakal menimpa pihak Wichu Hwe. Sudah tentu tiada orang lain yang tahu akan jalan pikiran Jibun. Bergetarlah suara Wichu Hwechu, Incisan, berulang kali sudah kujelaskan, itu berarti aku sudah memberikan pertanggungan jawab kepada kaum persilatan, maka segala akibat yang bakal terjadi menjadi tanggung jawabmu. Acuh sikap Ngelui Kiong Chu, katanya, bagaimana jalan pikiranmu semua orang juga dapat menebaknya, kulitnya saja kalian mengagulkan diri sebagai penegak keadilan, namun kenyataan membuat onar dan melakukan kejahatan di Bulim, perbuatan rendah dan kotor ini sungguh amat memalukan, baik buruk akhirnya akan diputuskan oleh kesimpulan umum, sudahlah, tak usah banyak cerewet. Ngelui Kiong Chu segera angkat tangan dan memberi aba-aba dengan bentakan menggeledek. Maju puluhan orang berbaju putih itu serempak menerjang maju. Wito Hwe Chu juga segera memberi tanda kepada anak buahnya untuk menyambut serbuan musuh. Pertempuran sengit segera berlangsung dengan gegap gempita. Setelah memberi aba-aba, Incisan segera menubruk maju ke depan Wito Hwe Chu sambil melayangkan telapak tangannya yang segede kipas. Sementara Bu Cingso dan Siang Tianong tetap melayani kedua orang baju putih yang menjadi lawan mereka tadi. Yang lain-lain saling baku hantam dengan sasaran masing-masing. Jibon menonton di pinggir gelanggang sambil berpeluk tangan. Dilihatnya orang-orang Golui Kiong kecuali kedua orang berbaju putih yang melawan Bu Cingso dan Siang Tianong itu, selebihnya berkepandaian rendah. Maka gerak-gerik kedua orang baju putih itu kelihatan menonjol. Orang yang melawan Siang Tianong berperawakan tinggi, setiap jurus, setiap pukulan berhantam dengan cara keras lawan keras, kekuatan kedua pihak seimbang, yang berperawakan pendek menghadapi Bu Cingso, gerak-geriknya amat gesit dan enteng, gerak langkahnya amat aneh, dia main sergap dan bertempur dengan putar-memutar. Di sebelah sini, setiap kali melontarkan pukulannya, Incisan membarengi suara bentakan bergemuruh seperti suara guntur. Namun Wichu Wechu menghadapinya dengan tenang dan seenaknya. Jelas lekang dan kepandaiannya masih lebih unggul daripada lawannya. Disinilah letak perhatian Jibun. Wichu Wechu beserta orang dalam tandu yang belum muncul merupakan dua jago terkosen yang paling sukar dihadapi. Sementara Jai Lo Set kira-kira bisa ditimbang dari kekuatan Pek Siu Tai Swe yang pernah kecundang di tangannya, jadi kira-kira dirinya cukup mampu menghadapinya. Kalau jago-jago Wichu Hwe hanya beberapa gelintir orang ini, harapan untuk menuntut balas menjadi lebih meyakinkan. Pertempuran semakin memuncak, jeritan benturan senjata dan teriakan membangkit semangat. Terbawa hanyut oleh desiran angin gunung yang menghembus santer sehingga menjadi paduan suara yang seram mengerikan. Situasi sudah semakin kentara, kecuali Wichu Wechu bersama Bu Cingso, Siang Tianong dan Chui Butok serta beberapa jago-jago kosen lainnya harus roboh. Tujuan Ngelui Kiong hendak mencuci bersih tongpeksan dengan darah jelas takkan mungkin terlaksana, sebaliknya, kekuatan Wichu Hwe masih segar. Bala bantuan di belakang masih cukup banyak, ratusan orang yang mempertahankan markas pusat merupakan kekuatan yang tak boleh dipandang enteng. Hal ini tidak menguntungkan Ningkolui Kiong, kalau pertempuran ini terus dilanjutkan, bagaimana akibatnya sudah bisa diramalkan.
Ji Bun tetap berdiri sekokoh batu karang yang didampar amukan ombak di tengah ajang pertempuran yang sengit itu. Gejolak hatinya ikut memuncak menyertai perubahan yang mulai kentara di tengah gelanggang. Dia berpikir, kalau saat ini ayahnya muncul, sungguh merupakan kesempatan terbalik yang sukar dicari. Jika sekarang juga dirinya ikut terjun ke dalam ajang pertempuran, situasi pasti akan segera banyak berubah. Ngek. Huuaa, tampak engkel Lui Kiong Chu mengerang kesakitan, dadanya terpukul Lui Chu Hwe Chu, darah menyembur dari mulutnya, tapi tenaga pukulan engkel Lui Chi yang sekeras guntur itu tetap hebat dan tidak menjadi asor karenanya. Puluhan jiwa sudah melayang, mayat bergelimpangan. Rambut dan jenggot ubanan Siang Tian Ong berterbangan, badannya yang pendek buntak menggelinding pergi datang seperti bola yang ditendang kian kemari, gelagatnya dia mulai terdesak oleh rangsakan orang berbaju putih yang ganas, sedang partai Bu Ching So kelihatan masih setanding alias sama kuat. Segera turun tangan atau menanti kelanjutannya? Demikian Ji Bun bertanya-tanya dalam hati. Dia menghadapi suatu pilihan yang menentukan. Ia maklum pihak musuh lebih banyak dan kuat, sekali turun tangan ia pantang mundur dan harus berhasil, kalau tidak, aksi untuk menuntut balas selanjutnya bakal sulit dan berbahaya. Sampai sekarang hatinya masih bimbang dan bertanya-tanya, apa betul Wichu Wechu adalah durjana yang menghancur leburkan Jit Singpo, namun ayahnya jelas menuduh pihak Wichu Hwe yang menjadi alkojo-alkojonya. Siang Koan Hang yang menjadi biang keladi dari pembantaian besar-besaran itu sampai sejauh ini belum pernah muncul, memangnya siapa saja yang menjadi musuh-musuh besarnya yang sejati sampai sekarang dia masih belum berhasil mengumpulkan data-data yang meyakinkan, kalau bergerak secara membabi buta, sudah tentu tidak menguntungkan, kecuali dia berhasil membekuk Wichu Hwechu. Baru saja hasrat ini berkelebat dalam benaknya, sekonyong-konyong jeritan seram saling susul kumandang dari sana-sini, orang berbaju putih sama roboh binasa. Tampak bayangan warna-warni berkelebat pergi datang bagai seekor naga yang memainkan ombak di tengah samudera raya, tahu-tahu Jeli Losat sudah berada di tengah gelanggang. Di belakang menyusul beberapa bayangan orang lagi, sehingga seluruh gelanggang seperti dipagari oleh barisan manusia. Pelan-pelan sebuah tandu atau joli berhias dipikul memasuki arena. Berdegup hati Ji Bun, hasrat turun tangan yang sudah berkobar seketika diurungkan. Joli itu langsung menuju ke arah Siang Tianong yang sedang berhantam dengan orang berbaju putih. Berhenti, orang dalam tandu membentak enteng, suaranya tidak keras, namun kedengarannya setajam jarum menusuk kuping. Seluruh hadirin yang lagi bertempur tiada yang tidak mendengarnya, ini pertanda bahwa lekang orang dalam tandu sudah mencapai taraf yang tiada taranya. Dalam waktu yang sama, engkel Lui Kiong Chu kembali kena sekali pukulan Wichu Hwe Chu, darah kembali menyemprot dari mulutnya, jubahnya yang putih berlepotan darah, langkahnya pun sempoyongan hampir jatuh. Untung Wichu Hwe Chu tidak menambahi serangan, dia mundur dan menghentikan serangan. Yang lain segera menghentikan pertempuran dan mundur ke barisan masing-masing. Puluhan mayat sudah berjatuhan sehingga darah mengalir berceceran. Murid-murid Engkel Lui Kiong merupakan jumlah yang terbesar di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Walau sudah berhenti dan mengundurkan diri, namun Siang Tian Ong masih melotot beringas, rambut dan janggutnya bergerak-gerak. Terdengar orang dalam tandu bersuara tajam, Chuan ini jago kosen dari mana? Orang berbaju putih berperawakan tinggi yang bertempur melawan Siang Tian Ong terkekeh dingin, katanya, apakah pertanyaanmu ini tidak berkelebihan? Sudah tentu aku ini anak buah Engkel Lui Kiong, murid Engkel Lui Kiong yang masih hidup beramai-ramai kumpul di belakang Tin Kiu Tian In Chi San, pihak Wichu Hwe sudah menguasai suasana. Dalam hati Ji Bun amat menyesal, kesempatan baik tadi sudah disia-siakan, kalau sejak tadi dia mau turun tangan, situasi tentu jauh berubah, namun hatinya masih was-was, kedua orang baju putih itu berkepandaian lebih tinggi dari ketua Engkel Lui Kiong In Chi San, hal ini sungguh luar biasa. Maka seluruh perhatiannya kini ia tujukan ke arah orang dalam tandu itu.
Didengarnya orang dalam tandu tertawa dingin, katanya, "Sahabat, jangan menyembunyikan kepala tapi memperlihatkan ekor. Kau dan temanmu yang satu ini pasti bukan anak buah Ngolui Kiong. Pertama, ilmu silat kalian tidak serasi. Kedua, anak buah biasa mana mungkin berkepandaian lebih tinggi dari pemimpinnya." Dengan kaget orang berbaju putih menyurut mundur, katanya, "Kenapa kau tidak keluar saja? Memangnya kau ini kura-kura yang malu dilihat orang, kurang ajar?" Segulung angin tahu-tahu melanda dari dalam tandu menerjang orang berbaju putih. Seketika ia tergetar mundur 4 langkah. Tersirap darah jibun, kepandaian orang baju putih barusan sudah disaksikan sendiri, namun dia tidak kuasa melawan damparan angin si orang dalam tandu. Apakah dirinya kuat menandinginya masih sukar diraba juga. Terdengar orang dalam tandu berkata pula, "Sahabat, katakanlah asal-usulmu. Kenapa tidak yang mulia dulu memperkenalkan diri? Akulah yang tertua dari para Hohoat Nitsu Hwee. Tentunya kau punya nama dan gelaran. Kau melanggar daerah terlarang dan main bunuh di tempat kami. Undang-undang bulim sudah kau injak-injak. Terus terang aku tidak ingin membunuh orang yang tidak ku kenal." Di sebelah sana Wicu Wicu juga sedang mengajukan pertanyaan kepada ketua Ngolui Kiong Tui Kiu Tian In Cisan. "Sebagai ketua suatu aliran, tentunya kau berani bertanggung jawab bukan?" Ngolui Kiong Chu mendehem geram, katanya, "Selama air mengalir dan gunung menghijau pasti akan datang saatnya untuk memberikan pertanggungan jawab, In Cisan." "Desis Wicu Wicu, kukira kau takkan bisa turun gunung hari ini. Takabur sekali kau, kenyataan akan membuktikan." Di sebelah sini, orang dalam tandu memberi peringatan terakhir, "Sahabat, kau tidak mau memperkenalkan diri, terpaksa ku pandang kau sepihak dengan musuh." "Terserah," sahut orang berbaju putih tak acuh. Pada saat itulah, sesosok bayangan orang tahu-tahu meluncur datang dan hinggap di pinggir gelanggang. Seketika jibun mengerut alis, karena yang datang adalah Tian Taimo. "Ki," katanya aseran, "Cici, kenapa kau pun kemari?" Tian Taimo Ki tersenyum kecut, tanyanya, "Kau tidak senang?" Lekas Jibon menyangkal, "Tidak, tiada maksudku demikian. Dik, tahukah kau siapa baju putih yang berdiri di sebelah kanan Ngolui Kiong Ju itu?" "Siapa dia?" tanya Jibon sambil memandang orang berbaju putih yang tadi bertempur melawan Bu Ching So. Tian Taimo Ki melirihkan suaranya, "Tanpa sengaja aku mencuri dengar pembicaraan mereka bahwa pihak Ngolui Kiong berani meluruk kemari mencari setori lantaran dihasut dan didukung oleh kedua orang baju putih itu. Mereka mengenakan kedok dan merias diri, menyaru jadi anak buah Ngolui Kiong. Si baju putih yang itu bukan lain adalah Biao Jiusian Sing yang kau cari-cari itu." Seketika merah pada muka Jibun, sorot matanya membara, katanya gugup, "Apa benar kau tidak percaya pada cicimu ini? Lalu siapa laki-laki baju putih yang lain itu?" "Entahlah, tapi sayut-sayut seperti ku dengar mereka menyinggung Jit Sing Kojin." 8.23. Jiwa kesatria tak gentar lemaut. Jibun mengertak gigi, katanya, "Kemungkinan mereka sekomplotan, bukan mustahil orang yang menyaru dengan kedok hijau dan berjubah sutra itu pun komplotan mereka." Habis berkata segera ia melejit maju ke depan orang berbaju putih. Secara refleksi baju putih menyurut mundur sambil berjaga, sorot matanya hambar dan kaget. Seluruh hadirin juga terkejut terhadap perbuatan Jibun yang mendadak ini. Jibun terkekeh dingin, sapanya, "Selamat bertemu tuan." Orang baju putih melengak, katanya, "Tega Suseng, persoalan kita kukira kurang leluasa dibereskan di sini dan sekarang juga. Untuk menemukan jejakmu terlalu sulit, mumpung kepergok di sini, tentunya kau harus memberi pertanggungan jawab kepadaku." Ngolui Kiong Chu tiba-tiba beranjak maju, katanya, dengan mendelik, "Anak muda, kebetulan kau menampilkan diri, utangmu pada pihak kami biar dibereskan sekarang juga." Belum habis bicara, telapak tangannya yang segede kipas itu segera melayang menghantam Jibun. Jibun mendengus geram, sedikit miring sebelah tangannya bergerak menangkis, plak, seluruh hadirin tergetar oleh benturan dahsyat ini. Kontan Ngolui Kiong Chu sempoyongan mundur 3 langkah,
Luka dalamnya seketika kambuh, darah kembali meleleh dari mulutnya. Sisa kekuatan benturan membuat pasir debu berterbangan memenuhi angkasa. Jibun melirik ke arah Ngkolwi Kiong Chu dan tetap menghadapi orang berbaju putih tadi, katanya dengan suara rendah, "Bagaimana kau, kenapa tidak bersabar sebentar, setelah urusan di sini selesai saja? Untuk apa membuang-buang waktu, nasib orang-orang Ngkolwi Kiong sudah jelas, jangan harap kau dapat turun dari tongpeksan, belum tentu, boleh kau buktikan sendiri." Tengah percakapan berlangsung, mendadak Witu Wechu menjerit kaget seraya berteriak, "Ngkolwi Chu!" Dengan kaget Jibun berpaling, dilihatnya Ngkolwi Kiong Chu sudah mundur dua tombak di sebelah sana, tangan kanannya menggenggam sebuah bola warna merah sebesar kepalan, menyusul kedua orang baju putih itu pun turut melejit mundur seraya mengacungkan bola bundar warna merah yang sama bentuk dan besarnya. Lekas Tian Tai Mo Kim melompat maju ke samping Jibun serta menarik lengannya, teriaknya gugup, "Lekas mundur, ada apa?" tanya Jibun tak mengerti. "Kau belum pernah dengar Ngkolwi Chu, mutiara guntur?" "Benda apa sih Ngkolwi Chu itu?" "Pusaka pelindung Ngkolwi Kiong, namanya saja mutiara, yang betul merupakan granat yang seketika meledak bila dilemparkan. Betapa tinggi kepandaianmu juga sukar terluput dari sasarannya. Jadi Ngkolwi Chu sama seperti Biklik Tan, granat halilintar?" "Betul, lekas kau mundur, Dik." Tanpa banyak bicara lagi segera ia seret Jibun mundur beberapa tombak. Jibun terbelalak bingung, sungguh perubahan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tiga butir Ngkolwi Chu kiranya cukup berlebihan untuk merobohkan Witu Wechu dan seluruh anak buahnya. Sisa anak buah Ngkolwi Kiong akan lebih leluasa menerjang ke atas dan menyerbu markas dan mendudukinya, dibantu kedua orang baju putih lagi, seluruh anggota Witu Hwe akan ditumpas habis-habisan. Apakah dirinya harus tinggal pergi demikian saja? Kalau tetap berada di sini, bukan mustahil dirinya bakal ikut menjadi korban. Sementara itu, Ngkolwi Kiong Chu dan kedua orang baju putih yang masing-masing mengacungkan Ngkolwi Chu berpencar ke tiga arah, jarak antara ketiganya kira-kira dua tombak, itu berarti 10 tombak di sekitar mereka dapat mereka capai dengan sekali timpukan granat yang mematikan itu. Pucat dan berubah air muka orang-orang Witu Hwe, tandu berhias itu pun menyurut mundur setombak lebih. Rambut ubanan Bu Chingso dan Siang Tian Ong sempat bergerak-gerak berdiri, agaknya mereka teramat murka. Ngkolwi Kiong Chu tertawa gelak-gelak seperti orang kesurupan, katanya, "Witu Hwe akan tamat hari ini, kalian masih ada pesan?" Apalagi tajam tatapan Witu Hwe Chu, namun suaranya masih mantap dan kuat, "LN Cisan, kau memang licik dan keji. Boleh kau coba timpukan senjatamu itu?" Incisan menyeringai, katanya, "Tadi sudah kukatakan kalau bukan aku yang gugur di sini, maka akulah yang akan mencuci tanah tongpeksan ini dengan darah kalian ini." Orang berbaju putih yang dituding sebagai Biao Jiu Sian Sing oleh Tian Tai Moki tadi mendadak berpaling ke arah Jibun, katanya, "Anak muda, kalau kau tidak ingin mampus, lekas tinggalkan tempat ini." Jibun menjadi serba susah, kata. Kata orang berbaju putih ini terasa mengandung arti mendalam namun sukar ditebak, kalau dirinya sampai ikut jadi korban ledakan Ngkolwi Chu bukankah keinginannya bakal tercapai malah? Tapi dia justru menganjurkan dirinya lekas pergi, apa sih maksudnya? Tak tertahan ia bertanya, "Apa maksud Tuan, aku tidak ingin kau mampus di sini?" kata orang itu. "Kau kira dengan menanam kebajikan padaku, lantas dapat merubah sikapku kepadamu?" Tian Tai Moki juga menarik muka, sikapnya rada gelisah, katanya, "Bagaimana tegas kata-kata Jibun, dalam hal ini pasti ada muslihatnya, aku takkan ditipu mentah-mentah, kalau mau pergi aku bisa segera berangkat. Tidak mungkin lantaran aku seorang dia melemparkan Ngkolwi Chu, lagi kepandaian orang-orang ini, orang di dalam tandu, belum tentu mereka takkan mampu menyelamatkan diri, aku justru ingin melihat akhir dari pertempuran di sini, Dik." Ketiga orang yang membawa Ngkolwi Chu berkepandaian tinggi, "Keadaan ini jangan kau remehkan,
Memang tidak sulit bagi Wei Chu, Wei Chu dan lain yang berkepandaian tinggi untuk menyelamatkan diri. Namun bagaimana kelanjutannya? Urusan belum beres, yang celaka adalah mereka yang berkepandaian rendah. Memang markas ini harus dikosongkan. Lahirnya Wei Chu, Wei Chu tenang-tenang saja, namun hatinya tegang dan gelisah. Keadaan seperti ini takkan bisa dikuasai hanya dengan kekuatan lekang atau kepandaian silat. Memang tiada cara lain yang tepat untuk mengatasinya. Urusan sekarang bukan saja merupakan persoalan mati hidup jiwa orang-orang yang hadir, juga mengenai nama dan kebesaran Wei Chu Hwe yang harus tetap diperjuangkan. Sekali salah langkah, Wei Chu Hwe akan lenyap dan tak bisa lagi berdiri di kalangan bulim. Tegak Suseng, orang baju putih samaran Biao Jiu Sian Sing bicara lagi. Kau ingin menghadap Giam Loong Ji Bun? Mengertak gigi tanpa menjawab, dalam hati ia sudah berkeputusan tidak akan berpihak kepada musuh. Namun bila Wei Toho Chu dan lain-lain semua mampus karena ledakan Golui Chu, maka gagal harapannya untuk menuntut balas. Betapa hati takkan menyesal dan malu kepada para arwah yang telah mendahuluinya. Kembali dia menghadapi satu pilihan. Sebaiknya sekarang dia bertindak secara mendadak, membekuk Wei Chu, Wei Chu dan meninggalkan tempat ini, peduli apa yang bakal terjadi di sini. Maka ia lantas berbisik kepada Tian Tai Moki, Cici, lekas kau pergi. Tidak, mati hidup aku tetap berdampingan dengan kau, kau bisa menggagalkan rencana besarku, ucap Ji Bun sambil membanting kaki. Baru saja Tian Tai Moki hendak membuka mulut, tiba-tiba rombongan orang yang berjaga di mulut gunung sana seperti tersibak ombak sama menyingkir ke samping. Tampak seorang Huoshuo bertubuh besar melayang tiba seperti awan mengembang. Suasana menjadi hiruk pikuk. Ngelui Kiongchu berpaling sambil membentak lantang, Huoshuo keparat, berhenti di situ seperti tidak mendengar. Huoshuo itu tetap melangkah maju dengan enteng. Keruan Ngelui Kiongchu naik pitam, bentaknya, tangkap dia. Dua laki-laki memegang pedang segera menubruk maju. Aneh sekali, entah menggunakan gerakan apa, tahu-tahu Huoshuo itu berkelebat sekali, bayangannya tahu-tahu lenyap. Kedua orang itu menubruk tempat kosong, hampir saja mereka jatuh tersungkur, sementara Huoshuo gede sudah berada di tengah arena. Gerakan Huoshuo ini seketika mengejutkan setiap hadirin. Tiba-tiba Tian Tai Moki berseru dengan suara haru tersendat, "Dik, itulah dia!" Ji Bun garuk-garuk kepala, tanyanya, "Dia siapa?" Tong Xian Huoshuo yang pernah menolong kita itu. Begitu tiba Tong Xian menyapu pandang ke seluruh gelanggang, akhirnya pandangannya berhenti pada Ji Bun dan Tian Tai Moki. Masih segar dalam ingatannya bahwa Ji Bun dan Tian Tai Moki waktu itu sudah mati betul-betul. Lekas Ji Bun tampil ke muka sembari memberi hormat, "Banyak terima kasih atas pertolongan Xian Su tempo hari. Apa jadi kalian? Kami berdua lolos dari el maut." Amitabha Buddha Tong Xian bersabda, lalu dia berpaling kepada Ngolui Kiongchu, katanya, "Insi Chu, simpanlah Ngolui Chu itu." "Siapakah gelaran Toa Hoshio?" tanya Ngolui Kiongchu, suaranya hambar. "Pinceng Tong Xian, orang beribadat kenapa mencampuri urusan duniawi?" "Omitohut, kebajikan adalah pangkal ajaran Buddha. Mendharma baktikan kebijaksanaan demi menolong sesamanya adalah kewajiban setiap insan. Sekali lagi kuulangi, lekaslah Toa Hoshio pergi saja. Memang Pinceng harus datang kemari dengan sia-sia." "Oh, memangnya Toa Hoshio berdiri di pihak mana?" "Di pihak yang benar." "Pihak mana yang benar?" "Pinceng harap Si Chu menyimpan Golui Chu dan mundur 5 tombak. Cukup dengan sepatah katamu saja kukira cukup berkelebihan." Lekas Toa Hoshio mengambil sikap, "Kemana kau berpihak? Kalau tidak, aku tidak kenal ajaran bajik atau bijak segala." Terpancar sinar terang jernih pada mata Tong Xian Hoshio. Dengan tajam dia tatap muka Golui Kiongchu, begitu tenang dan berwibawa sekali sorot matanya, tanpa terasa incisan menyurut mundur dengan kedar. Wei Chu, Wei Chu dan lain-lain saling adu pandang dengan heran, tiada seorang pun yang tahu asal-usul Huoshuo ini, kawan atau lawan juga belum jelas. Orang baju putih yang ada di sebelah kiri tiba-tiba berbisik, "In Chiang Bun,
Baiknya kita mundur saja sementara, Inci San amat tangguh dan terlalu menjaga gengsi, demi nama baiknya, mana dia mau takluk kepada seorang Hwasyo yang belum diketahui asal-usulnya. Maka dia menggeleng, katanya, Toa Hwasyo, apa sih maksudmu sebetulnya dengan angker berwibawa Tong Sian? Hwasyo berkata, aku kemari demi menegakkan keadilan bagi Buling. Orang baju putih di sebelah kiri itu mendadak berseru tertahan, kakinya menyurut beberapa langkah, agaknya dia mengenali siapa Hwasyo gede ini, sorot matanya seketika memancarkan nafsu keji, tiba-tiba kakinya menjejak tanah, badannya melejit mundur, berbareng tangannya terayun ke depan, golui. Cu di tangannya itu dia timpukan kepada Tong Sian Hwasyo. Padahal saat itu Tong Sian Hwasyo berdiri di tengah antara kedua pihak. Perbuatan nekat orang berbaju putih yang di luar dugaan ini sungguh mengejutkan seluruh hadirin termasuk Engkel Lui Kiong Chu sendiri. Sekali meledak, kekuatan Engkel Lui Chu dapat mencapai 5 tombak jauhnya. Dalam jarak sejauh ini, tiada seorang pun yang bisa lolos dari renggutan lemaut. Di tengah teriakan orang banyak mereka sama melompat mundur sejauh mungkin. Jarak Jibun dan Tianta Imoki hanya 1 tombak lebih dengan Tong Sian Hwasyo, untuk berkelit atau menyingkir jelas tidak mungkin lagi. Untunglah pada detik-detik yang menegangkan itu, tiba-tiba tangan Tong Sian terangkat sambil melambai, seperti orang bermain sulap saja tahu-tahu ke Luicu yang hampir jatuh menyentuh bumi itu berhenti di tengah udara terus meluncur ke sambaran tangan Tong Sian. Rasa kejut semua orang masih belum hilang, tapi mereka tak lupa berseru memuji. Jibun dan Tianta Imoki saling berpandangan dengan tertawa getir, keringat dingin sudah membasahi badan mereka. Sebaliknya, rona mukang ke Lui Kiong Chu berubah tidak menentu, kedua biji matanya terbelalak. Sorot mata, Tong Sian setajam golok seterang bintang kejora menatap ke arah si orang berbaju putih tadi, katanya, kenapa si Chu turun tangan sekeji ini kepada pinceng nafsu jalang si orang baju putih yang terpancar dari sorot matanya berubah rasa jeri dan ketakutan, tanpa bersuara lagi dia melirik memberi tanda kepada Biao Jiu Sian Sing, serempak keduanya lantas melejit tinggi dan meluncur turun ke lamping gunung, gerak-geriknya aneh secepat kilat lagi, dalam sekejap sudah lenyap dari pandangan mata. Setelah Jibun sadar kembali dari lamunannya katanya sambil membanting kaki, kembali dia lolos, dengan ditinggal pergi kedua orang baju putih yang menjadi tulang punggungnya, Engkel Lui Kiong Chu menjadi patah semangat, seperti burung yang patah sayapnya, keruan dia menjadi bingung dan gelisah, Engkel Lui Chu tak bermanfaat lagi apalagi anak buahnya juga patah semangat dan banyak yang terluka. Wichu Wechu masih berdiam diri tanpa bertindak untuk menunggu reaksi Tong Sian Hwasyo selanjutnya. Tampak Tong Sian menarik tangan menyimpan ke Wichu rampasan dalam lengan bajunya, lalu katanya kepada Wichu Wechu sambil melangkah maju, si Chu ini adalah Wechu ya, Toa Hwasyo ada petunjuk apa Pin Cheng membawa firman Tian untuk menunaikan dharma bakti demi keserasian hidup kaum persilatan? Untuk ini harap si Chu selekasnya membubarkan Wichu Hwee, sudah tentu seluruh hadirin terperanjat mendengar ucapan ini. Tidak malu Wichu Hwee sebagai seorang pemimpin, terlebih dulu dia membalas hormat lalu berkata dengan sewajarnya, ucapan Tai Su ini tentu punya dasar dan alasannya sepak terjang anak buahmu di luar tentunya si Chu sendiri juga tahu, apa yang dinamakan menegakkan keadilan. Tak ubahnya melanggar kemanusiaan belaka, ini jelas tidak boleh dibenarkan. Tai Su mendengar omongan orang atau menyaksikan sendiri Tong Sian menuding Jibun berdua katanya, kedua si Chu muda ini adalah salah dua korban dari kekejaman anak buahmu, berkata Wichu Hwe Chu dengan nada serius, di kalangan Kang Ong sudah disinyalir adanya orang-orang yang menyaru murid-murid kami dan melakukan kejahatan di luaran. Untuk ini kami sudah mengerahkan tenaga untuk menyelidikinya, dalam waktu dekat pasti kami dapat memberikan pertanggungan jawab kepada Bulim, Omitohut. Seorang Budhis pantang berbohong, Pin Cheng tak dapat percaya begini saja, lalu bagaimana pendapat Tai Su bubarkan saja perkumpulanmu, tidak mungkin, sahut Wichu Wechu tegas. Berkilat biji metu, Tong Sian Hwasyo, katanya dengan suara kering,
Pin Cheng terpaksa harus melanggar pantangan. Bu Ching So, Xiang Tian Ong dan Chua Wei Butok serempak melompat maju sambil menggerung gusar. Suasana kembali memuncak tegang. Tandu berhias itu pun segera melayang datang. Kata orang di dalam tandu itu, Taisu dari aliran dan perguruan mana Pin Cheng tidak punya aliran, melainkan pendeta sebatang kera dari kelenteng bobrok belaka. Gerakan Taisu waktu menangkap Engkel Lui Chu tadi jelas adalah Sian Tian Chin Kahai terunjuk rasa kaget dan heran pada muka Tong Sian Hua Sio. Katanya setelah melengak sejenak, luas juga pengetahuan si Chu. Ya, memang betul Sian Tian Chin Kahai. Sian Tian Chin Kahai merupakan ilmu wekang yang tiada taranya, sekuat besi seulet baja. Kalau latihan sudah sempurna dapat digunakan sesuka hati, sedikit pikiran bergerak cukup untuk melukai lawan. Bagi yang berkepandaian rendah tidak ambil peduli, namun bagi pendengaran Siang Tian Ong dan lain-lain, bukan kepalang kejut mereka. Jadi Taisu adalah murid keturunan Sin Cheng, paderi sakti, kata orang dalam tandu pula. Tong Sian menarik muka dan merangkap tangan, katanya, betul. Beliau adalah guruku almarhum. Pandangan si Chu begini luas, sungguh mengagumkan. Tapi Taisu menghendaki perkumpulan kami bubar. Apakah permintaan ini tidak keterlaluan? Betapapun Pin Cheng tidak gampang mengubah keputusan. Wei Chu, Wei Chu segera menyela bicara. Kita yakin tak pernah melanggar Wei Chu. Taisu begini memaksa, lebih baik kita gugur seluruh ya. Tong Sian menepukur sebentar, katanya kemudian, kalau si Chu mampu melawan tiga kali pukulanku, selanjutnya Pin Cheng tidak akan mencampuri lagi urusan Kang Ou. Baik, ku terima tantangan ini, jawab Wei Chu. Wei Chu nekat. Jangan Wei Chu, orang dalam tandu mencegah dengan suara bimbang. Persoalan sudah jelas, Tong Sian Hu Xiu telah berhasil meyakinkan Sian Tian Chin Kahai, Lue Kang yang tiada taranya. Betapapun tinggi kepandaian seseorang takkan kuat menghadapi ujung jarinya, apalagi tiga kali pukulan. Tapi kaum persilatan memandang nama lebih berharga daripada jiwa raga, demi gengsi mereka rela berkorban, apalagi seorang pemimpin yang harus membubarkan perkumpulannya, sudah tentu dia lebih suka gugur daripada hidup mendapat malu. Si cebol bundar Siang Tian Ong segera menggelinding maju, serunya. Biar lohu dulu yang menghadapi tiga pukulanmu. Wei Chu angkat tangan, serunya, ini urusanku sendiri, harap Hao Hoat mundur dan jangan banyak bicara lagi. Wei Chu, seru orang dalam tandu, sebagai kepala para Hao Hoat, biar aku yang menerima tantangan ini. Tidak, aku ini seorang pemimpin, akulah yang harus menghadapi ujian ini. Kalau aku tidak beruntung, boleh Chong Hao Hoat segera bubarkan perkumpulan kita ini, sungguh jiwa ksatria yang tak gentar menghadapi maut. Wei Chu, seru orang dalam tandu, pertimbangkan kembali putusanmu, tiada yang perlu dipertimbangkan lagi, putusanku tak dapat diubah, beberapa persoalan kita yang belum sempat kubereskan harap Kasudi menyelesaikannya. Lalu dia melangkah ke hadapan Tong Sian, tantangnya dengan ketus. Silakan mulai. Tong Sian maju beberapa langkah, jarak mereka tinggal setombak lebih, keduanya berdiri tegak berhadapan. Suasana hening lelap, jarum jatuh pun bisa terdengar, hawa seperti membeku, ketegangan mencekam sanubari setiap hadirin. Tapi begitu pandangan kedua orang saling bentrok, keduanya sama-sama melongo dan mematung. Dengan suara haru gemetar, tiba-tiba Wei Chu bertanya, belum genap 20 tahun Taisu mencukur rambut bukan? Jelas Tong Sian sangat kaget, romanya berubah. Betul, sahutnya. Nama preman Taisu Sichu, kau. Tong Sian mundur tiga langkah, kulit daging mukanya gemetar, agaknya pertanyaannya yang berulang ini membuatnya kaget dan kebingungan. Tiba-tiba Wei Chu angkat tangan kanan, jempol dan jari telunjuknya terangkat berkembang. Sementara tiga jarinya yang lain ditekuk turun, katanya gemetar, Taisu sudah mengerti kembali. Tong Sian menyurut mundur, suaranya tersendat, kaukah ini ya? Sahut Li Chu. Wei Chu singkat. Teka-teki apa yang dibicarakan kedua orang ini tiada yang tahu. Tong Sian segera merangkap tangan, lalu komat kamit, akhirnya bersuara, bagus,
Bagus, sungguh di luar dugaan Pin Cheng. Si Chu, bereskan dulu persoalan di sini. Wei Chu Wei Chu mendekati Gerol Wei Kiong Chu, katanya dengan suara berat, Pin Chiang Bun, sekali lagi kunyatakan bahwa anak buahku pasti tiada yang membunuh anak muridmu, yang terang memang ada orang yang mengadu domba. Tidak sedikit jatuh korban di antara kita, sebetulnya pihakmu lah yang harus bertanggung jawab seluruhnya, namun sesuai asas tujuan berdirinya perkumpulan kami, biarlah persoalan ini kami anggap malapetaka yang tak terduga, anggaplah selesai persoalan ini. Bagaimana pendapatmu, Inci San? Tahu situasi tidak menguntungkan pihaknya, kalau tidak mau terima saran pihak sana, memangnya dia hendak terbuat apa lagi? Setelah diam sebentar, lalu berkata dengan penuh kebencian, baiklah soal ini sementara selesai sampai di sini, namun cepat atau lambat perhitungan ini pasti akan kami tagih, itu urusan kelak, bagaimana kalau tuan dan anak buahmu mampir dulu untuk istirahat dan mengobati yang luka-luka tidak perlu, selamat bertemu kelak. In Chi San putar badan memberi tanda kepada sisa anak buahnya, serunya, bawa mayat-mayat teman-temanmu, beramai anak buah Engkau Lui Tiong bekerja cepat, cepat sekali para korban sudah dipanggul dan dibawa turun gunung. Pertikaian yang berlangsung secara aneh ini lekas sekali sudah usai, namun hati semua orang dirundung awan gelap, ada hubungan apakah sebetulnya antara Wei Chu Wei Chu dengan Tong Sian Hua Sio? Cukup dengan beberapa patah kata yang tidak dimengerti tadi, dengan mudah Wei Chu Wei Chu dapat mengubah tekad dan pendirian Tong Sian? Hati Ji Bun berat seperti diganduli barang ribuan kati, niatnya hendak menuntut balas ketika mendapat kesempatan tadi telah lenyap, dia pikir harus selekasnya bertemu dengan ayah, setelah jelas duduk persoalannya, barulah mereka bergabung mengambil tindakan. Setelah membereskan urusannya, Wei Chu Wei Chu mendekati Ji Bun, katanya, sahabat muda, sekarang silakan. Diam-diam Ji Bun mengertak gigi, sahutnya, sekarang juga kami mohon diri, kalau ada kesempatan kelak kami pasti berkunjung pula, kenapa tergesa-gesa banyak urusan yang harus kami bereskan, sahut Ji Bun lalu dia memutar ke arah Tong Sian, katanya, Tai Su, terima kasih akan pertolongan tempo hari, Wampua mohon diri. Tong Sian tidak bersuara, dia hanya mengangguk sambil merangkap kedua tangan di depan dada, namun sorot matanya berkilauan menatap muka Ji Bun. Setelah basa-basi ala kadarnya pula, segera Ji Bun turun gunung bersama Tian Tai Moki. 8.24 Tuduhan pembunuh dan pemerkosa. Setiba di bawah gunung, Ji Bun menarik napas panjang, pikiran masih terasa pepat. Ayah berkelana di Kang Ong tidak menentu jejaknya, demikian pula Bunda Tak Keruan Paran, kekuatan musuh semakin bertambah, banyak tanda tanya yang selama ini dapat terbatas. Tiba-tiba dia sadar, dirinya melupakan suatu hal penting, kenapa tadi tidak sekalian mencari kabar kepada orang dalam tandu atau kepada Wei Chu Hwe tentang adik Pek Chiok Sini yang bernama Toh Jilan itu. Tugas dan pesan orang tua di dalam jurang itu kan harus selekasnya diselesaikan. Dik, tiba-tiba Tian Tai Moki buka suara, apakah musuhmu berada di Wei Chu Hwe? Tergetar hati Ji Bun. Kenapa cici tanya hal ini? Sorot metu dan sikapmu memberitahu padaku. Apa benar waktu peresmian berdirinya Wei Chu Hwe tempo hari sudah kudapati perubahan sikapmu ini? Aku tak berani tanya. Namun perubahan saling susul atas dirimu, watakmu yang nyentrik dulu sudah kau buang jauh, perubahan secara gratis ini bukan menandakan pengalamanmu yang semakin bertambah, tapi karena adanya tekanan batin tertentu sehingga jiwamu tertekan, atau mungkin juga hal ini memang kehendakmu sendiri karena sesuatu hal, maaf aku bicara secara blak-blakan, merinding bulu kuduk Ji Bun. Diam-diam ia mengagumi ketelitian Tian Tai Moki, namun diam-diam ia pun semakin waspada, disadarinya bahwa keadaan dirinya semakin ruwet, ayah sendiri tidak mau menjelaskan peristiwa hancurnya Jit Sing Po. Sejauh ini tidak mau kerja sama dengan dirinya, tidak menunjukkan aksi lagi. Secara langsung dia menyadari juga bahwa ayahnya telah banyak berubah pula,
sehingga hubungan mereka ayah beranak menjadi renggang seperti dibatasi sesuatu jalur yang tidak kelihatan. Kenapa bisa demikian? Begitulah tanpa bersuara mereka melanjutkan perjalanan tanpa arah. Tiba-tiba pandangan mereka terasa kabur, bayangan putih tahu-tahu berkelebat di depan mata. Seorang berbaju putih entah kapan sudah mengadang di depan mereka. Ji Bun berdua segera berhenti. Seketika berkobar semangat Ji Bun, orang yang mencegatnya ini ternyata Biao Jiu Xian Xing adanya. "Chuan menungguku di sini?" tanya Ji Bun. "Ya, begitulah," sahut Biao Jiu Xian Xing. Agaknya Chuan dapat dipercaya, omong kosong, memangnya Lohu harus ingkar janji terhadap anak muda, ujar Biao Jiu Xian Xing. "Banyak orang mondir-mandir di sini, marilah kita cari tempat lain, di dalam hutan sana, bagaimana?" tanya Ji Bun. Hutan yang ditunjuk terletak di sebelah kiri, dengan pepohonan yang rindang. "Baik, namun Lohu ada pendapat." "Pendapat apa?" "Untuk menyelesaikan pertikaian kita, lebih baik kalau tiada orang ketiga menyaksikan, maksudnya mengusir Tian Ta Imoki secara halus." Berubah air muka Tian Ta Imoki, katanya, "Biao Jiu Xian Xing, hubungan kami sudah kau ketahui, aku bukan orang luar, hubungan kau dipaksakan," jengek Biao Jiu Xian Xing terkekeh lucu. "Baiklah, Cici," tukas Ji Bun, "kau tunggu saja di luar hutan, apa boleh buat." Tian Ta Imoki akhirnya mengangguk, pesannya, "Hati-hati, Nick, aku tahu." "Cici tidak usah khawatir." Biao Jiu Xian Xing berkelebat seperti bayangan setan, tahu-tahu lenyap ke dalam hutan. Lekas Ji Bun mengudak ke sana. Waktu itu sudah mendekati maghrib, cuaca dalam hutan remang-remang gelap, namun Biao Jiu Xian Xing mengenakan pakaian putih bayangannya cukup menyolok. Kira-kira puluhan tombak Ji Bun mengudak, dilihatnya bayangan orang sudah berdiri menanti kekedatangannya. Ji Bun mendekati dalam jarak beberapa kaki, secara langsung dia buka suara, "Chuan, tak perlu banyak omong, bagaimana anting-anting pualamku itu? Kenapa kau menuduh aku yang merebut anting-antingmu itu?" "Jadi kau mungkir tak pernah aku merebut barangmu, bagaimana aku harus mengaku?" "Aku tidak percaya, Tegak Suseng, perlu kutanyakan dengan tegas, kalau kau punya bukti bahwa memang aku yang melakukan, batok kepalaku boleh ku serahkan kepadamu, kalau tidak, jangan kau melanggar aturan Kang Ou, menuduhku secara tidak semena-mena." Sudah tentu mulut Ji Bun terkancing, bicara soal bukti hakikatnya dia tidak bisa menunjukkan, hanya berdasarkan gerakan dan kebal racun tangannya saja, maka dia menuduh Biao Jiu Xian Xing. "Kau harus lekas memberi keterangan kepada pemilik barang itu, supaya mereka lekas bertindak, kalau tidak harta bendanya bakal ludes dalam sekejap mata." "Bagaimana akibatnya?" "Kau yang harus memikulnya." "Memang benar, anting-anting itu milik pribadi Chiang Bingchu, nilai anting-anting itu sendiri mungkin tidak seberapa, namun arti dari akibat hilangnya anting-anting itu tak terkira besarnya. Kalau sampai hal ini bocor dan diketahui keluarga Chiang, bagaimana dirinya harus menghadapinya?" Benak berpikir, namun mulutnya tetap kukuh, "Chuan bilang hendak mempertaruhkan batok kepalamu, betul?" "Baik, soal ini sementara boleh ditunda, anak muda, masih ada satu hal perlu ku peringatkan padamu, nama gelaran Tian Ta Imoki terlalu buruk di kalangan Kang Ou." "Aku tahu kau tidak usah khawatir," kata Ji Bun, "lalu bagaimana janjimu tempo hari?" "Janji apa?" "Kau pernah berjanji hendak menyampaikan kabar kepada Jit Sing Ko Jin, supaya selekasnya mencari aku buat menyelesaikan." "Dia tidak mencarimu?" seru Biao Jiao Xian Xing, "aneh sekali, hal itu sudah ku sampaikan padanya, dia juga sudah berjanji hendak menemui kau sekarang, boleh kau katakan di mana dia berada?" "Biar aku yang mencarinya, dia tidak punya tempat tinggal yang tetap, itu hanya alasan belaka, kau kan sekelompok dengan dia, di mana jejaknya kau pasti tahu." "Ada permusuhan apakah antara kau dengan dia?" "Sudah tahu masih pura-pura tanya?" "Aku betul-betul tidak tahu." "Sukalah kau terangkan, kau tidak perlu tahu, katakan saja alamatnya." "Tidak bisa." "Kenapa?" desis Ji Bun. "Untuk mencapai keinginanku, tindakan apapun bisa kulakukan." "Kau menantang Lohu,
Hi, kalau kau tidak terus terang, ku ganyang kau. Biao Jiu Xianxing menepukur sebentar, katanya, berilah waktu kepadaku, kapan dan di mana, biar dia sendiri yang mencarimu. Aku tidak sabar menunggu, jawab Jibun. 5 hari lagi kita bertemu di jalan raya yang menuju ke Kai Hong. Bagaimana, tanya Biao Jiu Xianxing tanpa hiraukan sikap ketus Jibun. Baiklah, tapi ada syaratnya. Syarat apa, jelaskan asal-usul Jit Sing Kojin. Hal itu biar dia sendiri yang menjelaskan padamu. Lohu tidak berhak, kalau kau tidak menerima syaratku, aku juga tidak terima janjimu. Tega suseng, desis Biao Jiu Xianxing, kau suka bertingkah, selama hidup belum pernah lohu diancam dan ditekan orang. Kalau begitu jangan harap kau bisa pergi. Memangnya kau mampu menahan lohu, lenyap suaranya, badannya tiba-tiba melesat ke belakang. Jibun menghardik keras, telapak tangannya menepuk belang di tengah, suara gemuruh sebatang pohon besar roboh, namun bayangan Biao Jiu Xianxing sudah lenyap. Serasa meledak dada Jibun, amarahnya memuncak, cepat ia menyelinap ke dalam hutan dan melesat seringan burung walet. Sayang hutan ini terlalu lebat, pandangannya selalu terhalang, langkahnya pun sedikit terganggu oleh semak-semak. Tiba-tiba ia teringat akan ginkang berkisar dengan badan memutar mumbul ke atas ajaran orang tua aneh di bawah jurang Pek Chiok Hang itu. Segera badannya melejit tinggi berputar mumbul ke tengah angkasa, kakinya menutul pucuk-pucuk pohon sehingga gerakannya secepat burung terbang. Namun kemana pandangannya menjelajah, hanya tampak setitik putih berkelebat di kejauhan sana. Segera dia mengudak kencang ke arah bayangan putih itu. Dengan seluruh kekuatannya dia kembangkan ginkang yang tiada bandingan ini. Seenteng asap melayang cepat sekali, dia sudah menempuh 8 li. Cuaca sudah gelap, untung bayangan itu mengenakan baju putih sehingga Jibun tidak kehilangan sasaran. Tak jauh di depan sana terlihat sinar pelita, agaknya sebuah kota kecil. Kalau orang yang dikejarnya ini sampai memasuki kota, untuk mencarinya tentu lebih sukar. Karena gugup, Jibun tambah tenaga dan mengejar semakin kencang. Bagai segulung kabut tentengnya ia berhasil melampaui orang lalu berhenti setombak di depan orang, mulut pun membentak. Berhenti, bayangan putih itu pun segera menghentikan langkahnya. Tapi Jibun seketika melongo dan berdiri kaku, ternyata bayang putih yang dikejarnya ini bukan Biao Jiu Xianxing, tapi seorang nikoh muda belia. Dongkol dan merengut wajah nikoh muda ini, serunya marah-marah, apa maksud si Chu mencegatku? Jibun menjadi kikuk, ia menyengir kecut, namun dalam hati ia memuji akan gerakan orang yang hebat, katanya tergagap, maaf, Cai Hak Liru, ku sangka Sutai adalah orang yang tadi ku kejar. Dengan seksama nikoh muda itu mengamati Jibun, katanya dengan suara rada gemetar, apakah si Chu tegak suseng adanya? Betul, memang akulah yang rendah. Tiba-tiba mendelik gusar mata nikoh muda, bentaknya beringas, tegak suseng, kau binatang yang tidak berperi kemanusiaan ini, kalau tidak ku hancur leburkan kau, ku bersumpah tidak jadi manusia. Kaget dan heran Jibun dibuatnya, serunya sambil mundur, apa maksudmu Siau? Sutai, desis nikoh muda penuh kebencian dan dendam, perbuatanmu tak terampunkan. Jibun bingung, tanyanya tak mengerti, Cai Ha tidak tahu apa yang Sutai katakan. Nikoh muda mendesis pula, sambil mengertak gigi, di tempat suci kau telah berani berbuat jahat dan kotor. Jibun geleng-geleng, ujarnya, Cai Ha betul-betul tidak mengerti, seorang suciku yang soleh dan patuh pada ajaran agama, namun kau telah memperkosa dan membunuhnya. Kau, Jibun berjingkat, serunya gemetar, apa? Memperkosa dan membunuh ya, kau membunuh setelah memperkosa suciku, lo, berdasar apa kau menuduhku demikian tegak suseng, memangnya siapa lagi kecuali kau yang membunuh orang tanpa meninggalkan bekas? Jibun mundur selangkah lagi, teriaknya terbeliak, membunuh tanpa meninggalkan bekas? Betul, kau berani mungkir, Jibun berpikir, hanya Cui Simtok yang sanggup membunuh orang tanpa meninggalkan tanda-tanda yang mencurigakan, dan racun ini kecuali dirinya hanya ayahnya yang bisa menggunakan. Namun kalau bicara soal kepandaian silat dan luwekang,
Tentunya tidak sedikit jago-jago kosen yang mampu juga membunuh orang tanpa meninggalkan bekas, maka dia membela diri dengan tenang, Siau Sutai, jangan hanya berdasar bukti-bukti yang masih belum jelas terus menuduh Cai He yang melakukannya. Sedih dan haru membuat badan Nikoh muda itu bergetar, teriaknya menahan isak, kau menyangkal? Ya, dengan tegas ku sangkal tuduhanmu ini, serahkan jiwamu. Tahu-tahu telapak tangan Nikoh itu menggempur ke dada Jibun, kekuatannya sungguh amat mengejutkan, namun sekali berkisar Jibun sudah berkelebat menyingkir, teriaknya, Siau Sutai orang yang beribadat, kenapa begini galak dan berpandangan sempit? Nikoh muda itu anggap tidak dengar peringatannya, sekali pukulannya luput, serangan kedua segera menghantam pula, caranya nekat dan serangan pun membabi buta. Jibun berkelit ke kiri dan menyingkir ke kanan, lama-kelamaan ia menjadi keripuhan juga, kalau tidak melawan atau menangkis, tentu jiwanya bisa melayang, namun kalau tinggal pergi begini saja, bukankah namanya bakal dicap semakin kotor? Lebih celaka lagi Nikoh ini akan lebih yakin bahwa dirinya memang seorang pembunuh, urusan pun akan berlarut. Betapapun dia harus menyelidiki peristiwa ini dan membongkar pembunuhan ini. Karena itu ketika lawan menyerang lagi, sebat sekali dia menyelinap miring terus melintangkan tangan balas menjojoh. Terdengar Nikoh itu mengerang pendek dan sempoyongan. Namun Nikoh ini sudah kalap, seperti kerasukan setan kembali ia menubruk maju dengan serudukan dan tendangan secara keji. Jibun naik pitam menghadapi serangan membabi buta ini, kalau menuruti wataknya dulu, mungkin Nikoh muda ini sudah tak bernyawa lagi, namun dia hanya mendengus besar, dikala lawan menyeruduk tiba pula, ia kerahkan tenaga di telapak tangan terus menahan ke depan. Nikoh itu menjerit ngeri, badannya tersungkur ke samping, darah meleleh dari mulutnya. Jibun berkata dengan nada berat, Cai Ha tidak ingin melukai Sutai, soalnya Sutai bertindak serampangan, tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan, semakin berkobar rasa benci yang tersorot dari mata Nikoh muda, desisnya mengertak gigi, tegak suseng, kenyataan sudah membuktikan, kau masih berani menyangkal, pandangan Sutai terlatu sempit, apa yang kau katakan kenyataan hanya obrolan mulut Sutai sendiri? Coba, kapan peristiwa itu terjadi dan di mana Nikoh muda itu menyeka darah yang meleleh di pinggir mulutnya? Sekian lama dia masih melotot gusar, katanya kemudian, lagakmu seolah-olah kau tidak tahu sama sekali, kenyataan memang demikian, aku tidak tahu apa-apa, baik, selamat bertemu. Sakit hati ini pasti akan kubalas. Tian akan menjatuhkan hukuman setimpal atas perbuatanmu, lenyap suaranya orangnya pun sudah berkelebat beberapa tombak jauhnya. Jibun pikir, urusan ini harus selekasnya diselidiki dan dibereskan, soal ini boleh dikesampingkan, namun tuduhan membunuh dan memperkosa ini sungguh bukan urusan sepele, maka segera ia angkat langkah mengejar, gerak-gerik Nikoh muda itu ternyata cukup tangkas dan tinggi ginkangnya. Dengan mengerahkan sepenuh tenaganya baru Jibun dapat menyusul dalam jarak tertentu. Setelah melampaui kota kecil, kembali mereka dihadang sebidang hutan liar. Cukup lama mereka harus berlari di antara semak-semak hutan dengan naik turun bukit-bukit yang terjal. Akhirnya tampak sebuah kelenteng kecil, itulah biara yang khusus ditempati oleh Nikoh atau Biarawati. Setelah Nikoh itu menyelinap masuk ke dalam kelenteng, barulah Jibun lari mendekat, dilihatnya sebuah figura besar cat hitam tergantung di atas pintu dengan empat tulisan emas yang berbunyi Ciheng Boh Toh, kiranya sebuah kelenteng Kuan Im, suasana hening lelap di dalam kelenteng kecil ini, pintu kelenteng setengah terbuka setelah Nikoh muda tadi menyelinap masuk. Sejenak ragu-ragu, akhirnya Jibun memberanikan diri melangkah maju terus menyelinap masuk juga dengan langkah enteng tidak bersuara. Kelenteng kecil, namun terawat baik, begitu masuk Jibun lantas berada di ruang sembahyang, di samping sana adalah sebuah halaman yang ditanami tetumbuhan, di belakang taman adalah dua kamar yang berjajar dalam keadaan gelap. Menjurus ke kiri adalah serambi panjang yang menuju ke belakang. Sinar pelita yang guram menerangi ruang sembahyang yang sunyi dan tidak kelihatan bayangan orang.
Kamar di sebelah timur gelap gulita, tapi sinar pelita menembus keluar dari kamar sebelah barat. Dua sosok bayangan orang tampak di jendela, agaknya mereka tengah bicara. Ji Bun berpikir sebelum bertindak lebih jauh, sebagai seorang laki-laki asing, malam-malam keluyuran di biara nikoh, hatinya menjadi tidak tenteram, lebih baik bersuara menyatakan maksud kedatangannya, supaya tidak timbul salah paham dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun sebelum dia buka suara, sebuah suara serak berkumandang dari kamar sebelah barat itu, "Apakah Tegak Suseng Sicu yang datang? Silakan masuk." Suara ini seperti sudah amat dikenal, tergerak hati Ji Bun, siapakah dia? Dalam hati dia bertanya-tanya. Kamar di sebelah tengah segera menjadi terang, itulah sebuah kamar tamu yang dipajang sederhana, nikoh muda yang dikuntiknya tadi membuka pintu terus mundur ke samping, kedua tangan terangkap di depan dada, sambutnya dingin, silakan masuk. Ji Bun membungkuk lalu melangkah masuk ke ruang tamu. Tampak seorang nikoh setengah umur sudah duduk di atas sebuah kasur bundar, mukanya tampak jernih, sikapnya kereng, sinar matanya memancar terang, membawa daya tarik yang kuat. Silakan duduk, sapanya setelah Ji Bun masuk. Terima kasih, Ji Bun duduk di sebuah kursi di depan nikoh tua itu. Nikoh ini belum pernah dikenalnya, betapapun dia tak habis pikir di mana dan kapan dia pernah berjumpa atau mendengar suaranya. Mohon tanya, siapakah nama gelaran Ciampu gelaran Pini, Siu Yen, tengah malam buta wampu memberanikan diri keluyuran di tempat suci ini, harap, Sutai memberi ampun, tidak, Pini memang mengharapkan kedatangan Si Chu, barusan murid Sutai. Siu Yen angkat sebelah tangannya, dia cegah kata-kata Ji Bun selanjutnya. Katanya, memang muridku itu ceroboh, dia malah salah paham kepada Si Chu, hal ini tidak perlu diungkap lagi. Ji Bun jadi melenggong, apakah pembunuhnya sudah ketangkap, kalau tidak kenapa dikatakan salah paham. Kedatangan Lampuan memang ingin bikin terang peristiwa ini, kalau memang salah paham, baiklah Lampuan mohon diri saja nanti dulu. Tiampuan masih ada petunjuk apa sukalah Si Chu memeriksa jenazah muridku dulu, lalu dia berbangkit dan berkata kepada nikoh muda yang berdiri di ambang pintu, Go Chin, nyalakan lampu. Go Chin segera masuk ke kamar sebelah, keluarnya sudah membawa pelita. Siu Yan memberi tanda kepada Ji Bun, segera dia mengikuti nikoh tua ini melangkah keluar menuju serambi panjang ke arah belakang. Setelah memasuki sebuah pekarangan lainnya, mereka berhenti di sebuah kamar yang tertutup kain putih. Siu Yan melangkah masuk, Ji Bun ikut di belakangnya. Dilihatnya sesosok jenazah berbaring di atas sebuah dipan. Jenazah ini ditutupi selempang kuning, tentu nikoh inilah yang terbunuh setelah diperkosa. Wajah Siu Yan yang alim jernih tampak guram dan berkeriut. Agaknya tengah menekan perasaan haru dan sedih hatinya, jari-jari tangannya gemetar menuding ke arah jenazah, katanya, inilah muridku yang tertua, Go Sim, karena ada urusan Bini sedang keluar, Go Chin juga keluar memetik daun obat, hanya Go Sim seorang di dalam biara, sebelum terbunuh dia sudah dinodai lebih dulu kesuciannya, namun sekujur badannya tidak ada luka-luka atau tanda-tanda keracunan. Maka Go Chin mengira Si Chu yang melakukannya. Berkerut alis Ji Bun, katanya, lalu dari mana Ciampu bisa mengatakan semua ini salah paham terhadap diri Cai Ha karena Pini tahu, waktu peristiwa ini terjadi, Si Chu berada di tempat Li Chu Hwe, oh, hambar dan hampa hati Ji Bun, dari mana nikoh tua ini tahu kalau dirinya berada di markas besar Li Chu Hwe. Berkata Siu Yan nikoh lebih lanjut, tempo hari, murid-murid Wito Hwe juga pernah mengalami peristiwa yang sama, setelah diselidiki dapat diketahui bahwa mereka terbunuh oleh racun Bu In Cui. Sim Si Chu adalah orang ahli dalam bidang racun ini, maka sukalah Si Chu memeriksanya, tersirap darah Ji Bun, suaranya nikoh tua yang seperti amat dikenalnya ini, seakan-akan jelas mengenai seluk-beluk dirinya, sungguh suatu hal yang amat mengejutkan. Maka dia tidak bertanya lebih lanjut, katanya, biarlah Wampu memeriksanya, coba tolong singkapkan tutup mukanya, Go Chin,
Nikoh muda itu segera maju menyingkap kasa yang menutupi muka Gao Sim. Tampak wajah si korban begitu halus putih seperti orang hidup yang tidur nyenyak. Kecantikannya boleh diagulkan, namun bibirnya mengerut kencang seperti menahan sakit dan derita. Jelas dia mati membawa dendam dan kebencian yang luar biasa. Gao Chin berpaling, seperti tidak tega melihat wajah sucinya. Dengan jari telunjuk jibun singkap kelopak mata sang korban, dengan seksama dia memeriksa. Lama kelamaan jantungnya berdetak semakin keras. Memang tidak salah korban mati karena keracunan Bu Ing Chui Sim. Kecuali mereka ayah dan anak, apakah ada orang lain yang mampu menggunakan racun jahat ini? Sejak dirinya berhasil meyakinkan Bu Ing Chui Sim Jiu, racun sudah bersatu padu dalam darah dagingnya. Kalau orang lain menggunakan racun ini harus memasukkan racun ke dalam mulut si korban baru akan membawa hasil. Jelas pembunuhan ini seperti sudah direncanakan terlebih dulu. Mungkinkah perbuatan ayahnya betulkah sang ayah sampai berbuat sekotor dan sehina ini? Tanpa merasa dia bergidik sendiri. Bagaimana si Chu Siu Yan bertanya dengan suara berat? Betul, memang keracunan Bu Ing Chui Sim. Kalau begitu kecuali si Chu yang sudah menyatu padukan racun ini dengan jiwa raga, siapa pula yang mampu menggunakan racun Bu Ing Chui Sim ini? Darah jibun tersirap, namun lahirnya tenang-tenang, sahutnya, untuk hal ini maaf Wang Pu tidak bisa menerangkan. Terpancar sinar gemerlap kedua mata Siu Yan, tanyanya mendesak, ini memberanikan diri. Harap si Chu suka memperkenalkan perguruanmu. Terpaksa Wang Puo harus menolak permintaanmu ini. Hektometer, adakah saudara seperguruan si Chu yang berkelana di Kang Ou? Kukira tidak ada. Mendadak Siu Yan mendesis beringas, pasti dia, kecuali dia tiada orang lain lagi. Serta merta berdiri bulu kuduk jibun. Dia siapa tanyanya? Lama Siu Yan menatap jibun dengan pandangan berkobar, seolah-olah ingin merabat perasaan jibun. Lekas jibun tenangkan diri, pura-pura bingung. Sesaat kemudian baru Nikoh tua buka suara pula, seorang iblis laknat yang pandai menggunakan racun. Tidak sedikit orang yang pandai menggunakan racun dalam bulim. Memang, tapi Pinni yakin dan punya alasan untuk menuduhnya. Bolehkah hal ini dijelaskan? Kukira si Chu tidak perlu tahu. Karena ada maksud lain. Maka jibun mendesak, Wang Puo ingin tahu siapakah tokoh yang ahli menggunakan racun ini. Urusan ini sukar diduga, kemungkinan juga meleset. Sebagai seorang beribadat tidak boleh aku sembarangan omong. Untuk ini harap si Chu maklum. Jibun terbungkam, tiada alasan dia mendesak keterangan orang. Namun dalam hati sudah menambah perhatian dan kewaspadaan. Menurut kejadian dan hasil pemeriksaannya, dia yakin kalau yang melakukan perbuatan rendah dan kotor ini adalah ayahnya. Karena racun Bu Ing Chui Sim ini hanya bisa dibuat dari resep rahasia yang hanya dimiliki ayahnya. Sampai pun Chui Butok yang mengagulkan diri seorang ahli dalam permainan racun pun mengakui hanya tahu nama racun ini, tapi tidak mampu menawarkan. Memangnya siapa pula dalam Kang Ou yang bisa menggunakan racun ini? Tapi segera dia teringat kepada beberapa orang misterius yang kebal menghadapi racun jahatnya. Pertama orang berkedok yang menyaru ayahnya, lalu salah seorang anak buah Cip Toh Wee, Nikoh tua di biara Siong Chu Em, Jit Sing Ko Jin, orang yang merebut anting-anting Pualam, serta orang yang menyamar sebagai komandan Ronde Wei Chu Wee itu. Demikian pula Biao Jiu Sian Sing, semuanya kebal terhadap racunnya. Kemungkinan sekali orang-orang yang kebal racun ini pun pandai menggunakan racun. Maka lega dan lapanglah dadanya, dia berdoa semoga bukan ayahnya yang melakukan perbuatan keji dan kotor ini. Siu Yan mengulap tangan, katanya, Si Chu, silakan minum teh di kamar tamu. Jibun pikir tak perlu lama-lama berada di sini, maka dia mohon diri, biarlah Wang Puan mohon pamit saja. Ini amat menyesal karena kesalahan paham ini. Tidak apa, Wang Puan pun ikut berduka cita karena peristiwa ini. Sedikit membungkuk segera ia mengundurkan diri langsung keluar kelenteng. Sesaat lamanya ia berjalan dengan pikiran kosong.
Tiba-tiba dia tersentak sadar, baru sekarang dia ingat kepada Tian Tai Moki yang ditinggalkan waktu mengejar Biao Jiu Xian Xing tadi. Waktu sudah berselang cukup lama, kemungkinan nona itu sudah pergi, maka dia merasa tidak perlu balik menemuinya lagi, urusannya lebih penting dan harus segera dibereskan. Sekarang dia harus cepat menuju jalan raya yang menjurus ke Kai Hong untuk menemui Jit Sing Ko Jin seperti yang pernah dijanjikan oleh Biao Jiu Xian Xing. Di samping untuk merebut kembali anting-anting Pualam, dia juga akan mampir ke Kai Hong menemui Chiang Wei Bin untuk tanya jejak ayahnya. Malam itu juga dia menempuh perjalanan. Hari itu, dia tiba di Jip Seng, sebuah kota kecil yang masih cukup jauh dari Kai Hong. Hari ini sudah hari keempat, namun Jit Sing Ko Jin yang hendak ditemuinya itu tetap tidak kelihatan bayangannya. Setelah ditunggu sekian lamanya, orang belum kunjung tiba juga, lama hatinya menjadi dongkol dan penasaran, agaknya ucapan Biao Jiu Xian Xing tak dapat dipercaya lagi. Karena tiada minat masuk kota, maka dia memutar ke pintu barat serta istirahat di sebuah warung arak di luar kota. Tengah dia menunduk menikmati hidangannya, didengarnya pembicaraan beberapa orang tamu yang duduk di meja sebelah sana. Seorang laki bersuara serak kasar tengah berkata, "Jia, Delio kali ini betul-betul terbuka matanya." Orang yang dipanggil Jia adalah seorang laki-laki bermuka kuning. Segera dia angkat alis, tanyanya, "Lo Liok, kalau bicara kau selalu ngelantur, memangnya kau tak pernah melek Jia? Bukan aku Xiao Kim Kong ini suka membual, setua ini hidupku, baru pertama kali ini, sungguh tidak penasaran, sebetulnya ada apa?"